Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Family. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan subscriber-subscriber Bunda yang baik-baik ya, saya diberikan selalu kesehatan dan sehat walafiat. Oke guys, hari ini kita mau makan-makan apa ya? Hari ini kita mau makan-makan lagi. Sudah lama kayaknya nih kita nggak makan-makan. Dan di sini Bunda mau makan ikan gurame. Gurame selimut. Selimut apa ya? Selimut apa sih ini namanya? Selimut asam manis. Aduh, takut salah ngomong. Dan juga pakai sayur sawi, bakso dan jamur. Terima kasih banyak buat subscriber Bunda yang ada di luar sana. Bunda selalu mengucapkan dan terima kasih, dan juga Bunda juga berdoa mendoakan subscriber Bunda di luar sana agar selalu diberikan kemudahan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Wah, banyak banget doanya. Amin. Dan juga yang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Sebelum kita makan apa nih Ki? Selawat dulu ya? Iya, selawat dulu enggak nih? Selawat dulu. Selawat. Selawat dulu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan selawat ya guys, karena selawat itu adalah kunci utama buat kita untuk di padang mahsyar nanti, dan juga kunci utama untuk kita mendapatkan syifa. Syifa itu adalah obat, obat tenang hati, obat pikiran, obat segala macam dah. Karena selawat ini adalah tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti di padang mahsyar mendapat apa? Syafaatnya. Syafaatnya. Ya, siapa yang enggak mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Ya. Jadi semakin banyak kita mencintai Rasulullah, semakin banyak kita berselawat kepada Nabi kita. Oke, guys. Hari ini kita berselawat apa, Ki? Nurizati. Nurizati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke guys. Selawat itu kita mau sedikit, mau pendek ya, mau dinyanyikan atau selawat biasa aja, tetap kita mendapatkan pahala. Oke. Okay? Sebelum kita makan, kita apa dulu nih? Berdoa. Berdoa. Siapa nih yang mau berdoa? Buka. Rizki. Oh, Rizki. Coba Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ada. Nih guys, ada ikan gurame guys. Tuh, tuh. Ini kiriman dari subscriber Bunda. Ya. Terima kasih subscriber Bunda. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya, bisa ngasih makan Bunda sama Rizki dan Ayu mengirimkan ikannya. Nggak tahu lagi deh yang bisa diucapkan kecuali dengan dibalas dengan doa ya. Yuk kita makan. Ya udah makan. Minta, Bunda mau minum dulu. Innalillahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana aja deh? Tah. Kan geramnya, guys. Tuh, besar-besar. Itu bisa. Itu tolong. Ini ada. Awas kena dulu. Adem. Ada cabai rawitnya, guys. Oke, guys. Bunda mau ke apa? Mau apa sih namanya? Apa? Mau ngasih tahu bahwa Bunda yang cerita rentenir itu bukan Bunda ya, itu cuma cerita. Bukan sejujurnya, sih sejujurnya. Itu cerita mengingatkan gitu loh. Jangan sampai kita terlibat dengan rentenir, karena rezeki kita akan tambah jauh. Oke.
Ya, udah. Udah ayo, masih ayo. Belum. Nambah gas. Masih ya, Bang. Ini sebelah kamu. Ini namanya jamur. Jamur kuping. Garing guys. Thank you.
Habis guys. Oke guys. Kemarin Bunda dapat kabar dari subscriber Bunda. Dia lagi dirawat di rumah sakit, sakit jantung. Nyulip ikannya. Bunda berharap kita semuanya mendoakan beliau agar beliau cepat diangkat penyakitnya dan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Bunda berharap tolong subscriber-subscriber Bunda yang baik tolong diaminin ya. Bunda sama anak-anak di sini berdoa. Allahumma rabbana as'ihil ba'sya isfi anta syafi la syifa'a syifa'uka la yughadiru syaqaman. Ya Allah, angkatlah penyakit saudaraku ya Allah yang sekarang terbaring di luar sana, yaitu penyakit jantung ya Allah, agar diangkat dan diberikan kembali sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa bidoa ya, guys ya. Sama-sama kita mendoakan. Oke, guys. Sebelum kita berpisah kemana? Nggak ada, Bunda nggak mau berpisah sama subscriber. Setelah kita selesai makan, kita harus berdoa apa? Selesai makan. Yang berdoa siapa nih? Ayo, kok Rizky tadi udah doa makan. Ayo, coba kenceng. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Dadah.